Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yoel pasal 3 ayat 18, demikian firman-Nya. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Dalam kehidupan umat Tuhan, setelah mengalami berbagai peristiwa, ada pergumulan, bencana, dan penderitaan, hal yang indah adalah menyadari bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah umat-Nya. Pada waktunya Tuhan menyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya bagi umat dan setiap orang yang telah bertobat. Kehadiran Tuhan Allah akan nyata melalui tindakan menghancurkan bangsa-bangsa. Musuh yang selama ini mendatangkan penindasan, malapetaka, kemiskinan bagi umat-Nya. Nabi Yoel menggambarkan kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah umat-Nya sebagai seorang hakim yang akan duduk menghakimi bangsa-bangsa, ayat 12. Dan bagaikan pemilik kebun yang siap untuk menuai, ayat 13. Wibawa Tuhan Allah itu digambarkan bagai singa yang mengaum dari Sion, ayat 16. Apa yang akan terjadi bagi Yehuda? Apa yang akan kita terima sebagai anak-anak Tuhan yang mau mengandalkan Dia? Dikatakan gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dari segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Di saat Tuhan Allah hadir, kehidupan umat-Nya termasuk kita yang percaya dan setia merindukan Tuhan akan merasakan sukacita dan berkat melimpah. Sobat Kairos, kita sudah memasuki Minggu Advent yang diartikan dengan masa penantian. Sesungguhnya Tuhan tetap setia berada dalam kehidupan keseharian kita. Sebagaimana bangsa Israel dipulihkan dengan mengalami kembali masa keemasan, hidup kita pun akan dipulihkan dengan kemurahan Tuhan dan kasih-Nya. Sebagai anak-anak Tuhan yang menyatakan diri orang Kristen, kita membutuhkan pertolongan dan kehadiran Tuhan. Kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, masa depan anak-anak, kebutuhan sehari-hari, semuanya ada dalam tangan Tuhan. Karena itu berharaplah hanya kepada Tuhan. Ia akan sanggup memulihkan keadaan terburuk kita sekalipun. Tuhan mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Sobat Kairos, apa akhir dari segala sesuatu? Pada ayat 17 dikatakan, maka kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Tuhan mengizinkan segala sesuatu kita alami adalah supaya menjadi kesaksian tentang siapa Tuhan dan Allah itu bagi kita. Khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, semua kita yang hidup saat ini akan bertanya, apa tujuan akhir dari semua pergumulan dan penderitaan yang dialami umat manusia, termasuk kita pengikut Tuhan Yesus? Marilah kita menyadari bahwa Tuhan Yesus yang setia mengasihi kita, Dialah yang akhirnya ditinggikan dan diagungkan. Percaya saja,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia selalu hadir menyatakan kasih dan perlindungannya. Berkat dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya bagi kita yang setia menantikan Dia. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Disiplin menjalankan protokol kesehatan. Tetaplah berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.